Halo para penikmat bola, kembali lagi di Salgi Football TV. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Pada lanjutan laga Serie A, Inter Milan dipertemukan dengan Lazio dengan skor akhir 3-1 untuk kemenangan Lazio. Pada pertandingan ini terjadi insiden yang sangat tidak diinginkan ketika Felipe Luis ingin memeluk Correa. Sejatinya Felipe dan Correa adalah sahabat baik. Niat hati ingin menyapa. Akan tetapi dikarenakan tensi pertandingan yang sangat panas, Correa akhirnya tersulut emosi. Correa sendiri sempat bermain satu tim dengan Felipe di Lazio dan mereka adalah rekan yang sangat dekat. Dan setelah kejadian tersebut, Luis Felipe akhirnya mendapatkan kartu merah dari wasit. Dan ia pun sangat sedih karena tidak berniat untuk menyerang Correa. Akan tetapi hal tersebut membuat seluruh pemain Inter emosi dan akhirnya terjadi kerusuhan. Cukup sekian video kita pada kali ini. Saksikan video-video kami selanjutnya dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.